Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Yusofer di manapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan berupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Zop bersama sang kekasih neneng cantik Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Kabar bahagia dan kabar mengejutkan para fans Haizover, terutama juga buat Haizop ya guys. Dimana juga kan mereka berdua ini katanya sudah bertunangan nih guys, dimana lewat-lewat sahabat seperti Zoe Abbas Jackson dan Cinta Brian, Georgino Abraham dan Yasmin Lever juga datang ke pertunangan Rangga Azop dan Heiko van der Vecken ya guys. Dimana juga mereka berdua ini mengenakan baju serasi ya guys. Wow, memang pasangan-pasangan saling ini gak ada duanya ya guys. Terutama juga kan buat Heiko dan Rangga Azop, yang dimana juga mereka berdua ini katanya juga sudah bertunangan terlebih dahulu. Apalagi juga kan mereka berdua ini sempat diisukan nih guys akan menikah dalam tahun-tahun ini ya guys. Dan ternyata sahabat dari Heiko dan Rangga Azop juga keceplosan nih guys, tak sengaja kalau mereka berdua ini bakalan menikah ya guys dalam waktu dekat-dekat ini, karena sudah diam-diam persiapkan segala staff pre-wedding, terutama juga kan baju gaunnya nanti tuh, di mana sahabat dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azop juga keceplosan ya guys. Dan mereka berdua ini juga sambil ketawa-ketawa malu gimana ya kan. Ya apapun yang terjadi buat pasangan duo bucin ini Heiko dan Rangga Azop, kita doakan saja yang terbaik, semoga cepat-cepat ya guys naik ke jenjang yang lebih serius. Karena si Bebang Azop kita ini juga sudah cocok banget ya guys untuk membimbing sang istri pujian hati Heiko van der Vecken. Nah itulah saja ya guys pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.